pembeli harus dihormat. Kalau kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ustadz-ustadzah dan Mr. Miss yang saya hormati dan serta teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan salam semoga lawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya Rihlah Anaja kelas 4 Ibnu Rus dari SDA Siti Al-Abidin Surakarta akan menyampaikan tausiah dengan tema berbakti kepada orang tua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mau tidak hidupnya bahagia dunia akhirat? Mau. Baik, kalau mau, Najah akan berikan solusinya. Gampang toh, solusinya berbakti dengan penuh rasa cinta kepada kedua orang tua. Karena jika kita berbakti dan sayang kepada mereka, maka mereka akan ridho kepada semua yang kita lakukan. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho dengan apa yang kita perbuat. Sahabatku semuanya, sebagai anak kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kepada bapak yang sudah bekerja keras, banting tulang di siang dan malam tanpa lelah. Terlebih kepada ibu kita, ibu yang telah mengandung, melahirkan, susui, serta merawat kita dengan kasih sayang. Sungguh pengorbanan mereka luar biasa. Mari teman-teman kita doakan kedua orang tua kita. Yuk. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saleh dan salihah serta orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Najah tutup,